Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa ulama fiddin. Wa alam annahu la budda lis-sha'imi min al-imsaki 'ala al-muftirati wa huwa muftirati. Muftirati. Wa huwa anwa'un. Minha al-aklu wa syarbu syurbu wa in. Nah, ini kata pansur nih. Wa in kulla kalla indal imadi indal amdi indal amdi sengaja wa amdi sengaja wa kada ma fi makna wa kada ma fi makna maknal maknal aklu Wabah biku anahu yafturu bikul ya. Yafturu. Bikul di. Bikul ya ini. Masuki. Hah? Masalat. Iya. Minat zahiri ila bautini fimu. Mufidi maftuhi an qasdi maftuhin maftuhin an qasdi ma'adhi kusul an qasdin ya mufidi maftuhin an qasdin ma'adhi kusul lanjutin ya terus syartul bautini an yakuna jawaban wa in kana la yahilu wa hadha huwa sahihu hatta innahu law qatri law qatru sa qattara pakai tasdid law qattara fi adanihi uzunihi fi uzunihi syai'an aw ad aw adkhulu adkhala aw adkhala mailan. Au kashatan. Kashatan. Au kashatan fiha. Au kashat fi dhikrihi. Fi dhikrihi. Fi zakarihi. Fi zakarihi. Watana aftara. Watnan. Watnan aftara. Alam ashi. Ashi. Alam ashi. Yukhalafil. Bikhilafil. Bikhilafil aktahali iktihali bikhilafil iktihali wa in wajada ta'amal kahli ta'mul wa in wajada ta'mul kahli di annal aina laisat bijaufi bijaufin bijaufin wala wala munfi munfizu wala munfizu liha laha 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 ila jawfi wakata lau goraza gor pakai tasdid lau goraza sakinan sikinan sikinan fi lahmil saqi la yufturu li annahu la ya la ya uddu la ya uddu jawfan bikhilafin ma lau tu'nin tu'nin tu'ina tu'ina fi batanihi fa innahu jawfun wabtila'i wabtila'un ur wabtila'ur riki 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 la yuftiru dah cukup terus ya falau falau ikhtalata sambung aja wawunya waw alifnya alif wasol falau ikhtalata bibayrihi sawaun kana tahiran kaman fatala fatala futila kok apa fa itu fa iya fatala kaman fatala khaitan masbuwan au najis najisan
Najasan. Najasan. Kaman kaman dami itu dami tak dami itu. Kaman 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 dami tak kaman tuh depannya ada tak berarti taknya tak taknis berarti kaman kaman dumiat ya, kaman dumiat di satu hi tuh dong oh li, ah? Di satu di satu wahia lahmu asnanuhu kaget wahia lahmu asnanuhu wa ta lahmu asna na nihi asna nihi tak asna nihi tagoy ya rosa ohnya oh atau mana oh tagoy tagoy yiru yarur Tawai yarur riti bidami fa innahu yuftiru bila khilafin. Terus satu lagi. Falau zahabat damu wa abiyadu riti wisfa wa abiyadu iya dong Wabu yadu riki is ri ri ki ri ahim wabu yadu riko riku riku wabu yadu riko riku fasohlihu annahu yuftiru aydon wa yanjisu wa yanjusu Wayan Yusu Fahamu Hosa ya terus dikit lagi Wala yatharuhu illal ma'u Faya Tafa'ala ya satu yang tafa'ala yang satu yang satu bukan tafa'lala oh tafa'lala ya tafa'lalu fayatam tafa'lala ya tafa'lalu fa'lala fa'lala yufa'lilu yufa'lilu fayutam dim iya dimdu fayutam dimdu dah cukup majumun majumun abada fil amr itu dijajemnya selamanya mananya akhir akhirnya kalau fiil fiil madi soher wa'lam ketahui olehmu annahu la buddha liso imi annahu la buddha liso imi minal imsaki anil muftiroti wahuwa anwa'un la buddha liso imi minal imsaki anil muftiroti wahuwa anwa'un ketahui olehmu annahu bahwasanya la buddha la buddha bila apa tuh buddha buddha mudo'ab mudo'ab ain
fi'il. Maka na ainuhu walamuhu min jinsi wahidin. Ain lamnya satu jenis, buddada. Dahnya dibuang diganti tas didla buddha. Asalnya buddada, buddada. Dahnya dibuang diganti tas did, disebut fi'il mudo mudoa. Bahwasanya la buddha mesti atau mau enggak mau harus harus liso ini bagi orang yang berpuasa, bahwasanya mesti mau enggak mau liso ini bagi orang yang berpuasa. So ini isim fa'il. Bagi orang yang berpuasa, minal imsaki, minal imsaki, daripada mencegah atau menahan, daripada mencegah atau menahan anil muftiroti. Anya anapa tuh? Anya anapa? Huruf jar. Mananya saking atau jauh? Lebih baik. Jauh, jauh dari yang membatalkan puasa. Muftiroti sim apa? Majumi'a bialipin kuatain mazidatain. Sim jamak manas. Jamak manas salim. Ciri opatnya kasro. Kasro. Mana dalilnya? Dit manjit. Terajis mana dalilnya? Saya serahkan Ustaz aja. Wa amal yang apa jurubnya? Pasti saat semua ada satu tim ada yang mana salim dia padu dari ulang dulu dari awal yang mana salim. Jadi dari perkara yang membatalkan puasa, wahwa anwaun, yaitu ada beberapa cabang. Nah ini penting nih, kemarin yang mau le tanya ini di sini ada, yaitu dari beberapa cabang. Minhal aklu wa syurbu. Minhal aklu wa syurbu. Nah kebetulan ini ada tiga. Minhal aklu wa syurbu. Kita tanya tiga-tiganya. Mulki minha jadi apa? Ya. Minha. Minha jadi khobar. Khobar apa? Khobar. Khobar. Khobar apa? Maksud eh. Khobar kan di belakang, ini di depan. Ya, khobar ini khobar yang didahului. Ya, khobar apa namanya? Ya, khobar apa? Khobar sadam sadal khobar. Eh, apa sih? Enggak tahu sih. Khobar betul. Hah? Betul. Mokot? Betul. Betul. Ustaz Ajis, mana mutadaknya? Aku. Hah? Mutada apa? Wakor. Muah? Wakor. Khobarnya khobar majurdia apa zorpia? Ya, hah? Majuria. Berarti ada takdirnya. Ai. Dua. Ai. Kainun. Di antaranya yang membatalkan puasa makan dan minum.
makan dan minum. Kalau Sarah kan kalau matan gitu, makan dan minum, cuman makannya kayak apa, minumnya kayak apa, nah dibahas di sini. Wa in qalla indal abdi. Wa in qalla, dan walaupun sedikit. Wa in qalla indal amdi, dan walaupun sedikit di waktu sengaja. Kitab Tafsir Sawi kita baca nih, di antaranya Quran itu kulu washrobu alalan toiba, di Tafsir Sawi dikatakan dukhon, rokok. Rokok itu kata Tafsir Sawi ini mengatakan rokok itu kalau udah biasa dia jadi giroh, giroh semangat ibadah itu ajiza, boleh tuh, boleh tuh ngerokok, malah nggak makruh. Syaratnya jangan di masjid. Iya, jadi kalau ada yang nanya kok maju pada merokok, nah itu Tafsir Sawi. Syurbudukhon, minum, minum rokok. Syurbudukhon. Wa in asyropa, tapi kalau berlebihan, rokoknya berlebihan, indal marodi, waktu orang sakit, haram. Haram. Jadi yang gak boleh berlebihan. Itu berlebihan itu tergantung kapasitas kuat enggak nih rokok berarti kebiasaan dia. Mana kaidahnya? La yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Tidak akan tidak sempurna kewajiban ngaji karena ngantuk illa bihi, melainkan dengan rokok. Bahwa wajib pun masih jadi wajib. Itu dalilnya, makanya kok pesantren salafiyah pada rokok selagi enggak di dalam masjid. Kalau yang dalam merusak. Nah, ke bawahnya lagi yang mengatakan haram itu adalah hadisnya lemah. Jadi rokok itu dibilang haram, hadisnya lemah ternyata. Kenapa lemah? Karena enggak ada dalil yang menyebutkan syurbu duhon. Banyakan kan Wahabi itu kan dalilnya enggak diantar nyebutin rokoknya, ambil ayat-ayat aja. Itu wakaza, dan begitu juga wakaza ma fi matnal akli, wakaza ma fi matnal akli, wakaza, dan begitu juga apa-apa yang dimaknain makan, dan apa-apa yang dimanain makan, pokoknya sebutan makan berarti puasanya batal. Nah ini jadi perlu dipahami nih. Wadobitu annahu yuftiru bikulli ainin wasolat minal zohiri ilal batini fimun fizi, boleh fimun fazi, boleh infaza yun fizu, berarti yang bagus ini pas mun fazi boleh, mun fizi boleh, fimun fizi maftuhin ankosdin ma'a zikris saumi. Wadobitu takrib makan. Nah ini yang jadi patokan. Makan itu apa sih? Takrib yang membatalkan, bukan makan. Wadobitu takrib yang membatalkan puasa
annahu yuftiru, bahwasanya seseorang batal puasa. Bahwasanya seseorang batal puasa bikuli ainin, dengan sebab tiap-tiap jenis yang kelihatan, disebut ain. Tiap-tiap dengan sebab yang jenisnya kelihatan. Ain itu kelihatan. Wasolat yang masuk minaz zohiri, dari yang zohir, yang masuk dari yang zohir ilal batini, kepada yang dalam. Fi munfizi mabtuhin, di waktu terbuka, di waktu dibuka atau terbuka. Ankosdi ma'a zikri somi, barengi maksud, dibarengi maksud niat puasa. Jadi batal puasa itu, satu, bendanya kelihatan, kedua, masuk memang ada lubangnya, dari zohir luar ilal batini yang ke dalam. Berarti kalau bukan lubang enggak batal. Itu udah patokannya. Kuping, hidung batal saja. Pokoknya yang bolong-bolong. Bolong, ngorek kuping, ngorek hidung, kuping, mulut, kemaluan, dubur. Nah, itu batal. Berarti kelawanannya itu yang enggak berlubang walaupun masuk kagak batal. Disuntik kagak. Dibekam kagak. Kenapa? Karena enggak berlubang. Nah, itu udah patokannya. Ini dibikin lubang. Pori bukan, Sat. Hah? Pori. Oh, bukan. Enggak kelihatan. Itu pori bukan lubang. Itu ngopi enggak boleh, Sat, ya? Entar. Keterangannya apa? Kan dari sini udah kejawab tuh. Iya, udah. Karena ngopi nyari di sini masa dia. Lubangnya itu apa? Gini. Wa syartul batini, wa syartul batini ayakuna jawfan, wa syartul batini ayakuna jawfan, wa in kana la yahilu, wa hadza huwa sahihu. Wa syartul batini, syarat batin, syarat di dalam itu. Nah, ini masuk ke dalam itu syaratnya. Kalau enggak memenuhi syarat berarti enggak batal. Kaidahnya sering kita sebutin, iza faqidal syartu faqidal masrur. Syarat yang batin itu dalam itu ayakuna jawfan, adanya jawfan, berongga tuh. Jawf itu berongga, berlobang tuh. Wa in kana la yahilu, walaupun itu rongga, walaupun itu lobang, boleh, la yahillu, la yahillu,
Nah ini kata majaz la yahillu, tidak tetap, tapi disebut lubang. Contoh hidung kita kan lubang, tiba-tiba mampet, nah itu kan jadi nggak berlubang, tapi tetap disebut lubang. Lubang karena sebab gitu. Itu. Wahaza huwa sohihu, inilah pendapat yang sohih. Jadi patokannya begitu. Mata, nah itu mata lubang bukan? Bukan. Mata? Bukan. Bukan. Tetap, kalau filmnya mampet banget gitu, Ustaz. Tetap lubang. Mata lubang bukan? Bukan. Bukan. Alasannya? Ada lubang. Enggak ada lubang. Ada lubang. Nah berarti Ustaz kalau misalkan pakai insul gitu enggak batal, Ustaz. Hah? Kalau misalkan pakai insul gitu enggak batal. Insul apa sih? Insul mata. Insul. Insto, iya. Ada di sini entah. Misalnya itu kalau Jawa, kita pakai inhaler gitu kan. Lobang. Berarti rasain aja tuh berarti kalau mampet. Terbatal. Nah, kalau minum obat, kalau terus lobang gimana sakit? Mampet terus sakit. Sakit. Iya terus sakit. Ya berobat. Batalin bahasa. Sakit. Ya mau obat sakit. Nah ini tuh. Nah ini terusannya nih. Sakit udah dipaksa-paksa lagi. Hatta innahu laukotoro. Hatta innahu laukotoro. Fi uzunihi syai'an, fi uzunihi syai'an au adakhala mailan au kusyatan fiha abtoro. Tuh, jadi kalau pikir gitu tuh lau itu kan lau sartiyah, berarti ada jawab Sarfia, disebut kalimatnya gitu. Hatta innahu, sehingga sesungguhnya. Sehingga sesungguhnya lau kotoro, kalau ada orang mengocorkan, boleh mengocorkan, boleh memasukkan. Sesungguhnya kalau ada orang mengocorkan fi uzunihi, di kupingnya, syai'an, sesuatu perkara, bisa air, bisa batu, pokoknya apa aja yang jelas kelihatan. Sesungguhnya kalau ada, kalau seseorang mengocorkan di kupingnya sesuatu, au adkhala, atau ia memasukkan, mailan, barang kecil tapi kelihatan, akusyatan, akosyatan, atau jerami, pihak di dalam kupingnya, aptoro, maka dia batal puasa. Tuh, jawab sartiannya. Aptoro, maka dia batal puasa. Makanya wudu jangan kuping. Mulut. Langsung ke muka. Tuh, batal. Dikhawatirin batal. Makanya sunnah itu kalau benturan sama wajib, tinggalin yang sunnah. Sunnah. Iya. Au hasya fi zakarihi qatnan aftara. Alal asahi. Au hasya fi zakarihi qatnan aftara. Alal asahi
bikhilafil ikhtihali. Aunya awa apa nih? Awa? Berarti takdirnya? Yo. Au. Hah? Takdirnya? Kainun. Bukan. Dan ke depan, belakang tuh. Berarti takdirnya? Awa hasya takdirnya? Lau hasya. Gitu. Atau kalau seseorang menyumbat, atau kalau seseorang menyumbat fi zakarihi di kemaluannya, kotnan sejenis benang dimasukin gitu. Serem banget sih. Iya namanya pikir gitu. Jadi ini disebut ikhtiyat, jaga-jaga. Aftara, maka dia batal puasanya. Alal asohi, menurut pendapat yang sohe. Bikhilafil ikhtihali, berbeda dengan sifat mata. Tuh, sifat mata nggak batal. Kenapa nggak batal? Kenapa? Karena nggak berlubang. Lihat yang seksi ya tuh. Oh, berarti kalau misalkan yang sakit itu dimasukin selang tuh, maluannya kan nggak bisa kencing tuh, batal. Biasa itu maksudnya. Oh, kemarin kan benang nih ya. Iya begitu, batal. Wa in wajada ta'mul kahli, wa in wajada ta'mul kahli, li annal aina laisat bijaufin walan munfizulaha ilal jawfi. Wa in wajada, kalau ada sampai detil benar ulama tuh. Wa in wajada, kalau ada ta'mul kahli, makanan di mata, makanan di sifat mata. Jadi sifat mata ada makanannya tuh, batal enggak? Enggak. Nah, masih enggak. Li'annal aina, karena bahwasanya mata itu, li'annal aina, karena bahwasanya mata itu, laisat bijaufin, tidak berlobang. Buat atau siap kultum penting ini tuh. Iya diapalin. Ya mau kumis. Bisa lagi. Sampai ini 7 menit. Laisat bijaufin. Pancing-pancing bagus saja mah. Betul enggak? Oh iya. Gitu. Udah waktu itu saya sudah. Itu puasa yang baru udah saya detil-detil begini. Dibilangin katanya, "Atur jangan bahas kayak gitu tadi." Asep. Iya. Ngatur sih lo, gue ceramah lo. Laisat bijaufin, bukan berlobang. Wala munfizulaha ila jaufi, dan tidak bisa masuk ke lubang. Yang ada lubangnya. Karena enggak bisa masuk dan tidak bisa masuk ke lubang. Wakaza, dan begitu juga logor roza sikinan pilah misaki la yuftiru liannahu la yaudu jaufan
Wakaza dan begitu juga. Logoroza, kalau seseorang menusuk. Kalau seseorang menusuk sikinan dengan pisau. Dengan pisau. Pilah misaki di paha daging. Di paha daging. Batang enggak? Enggak ada. Alasannya? Enggak berubah. Enggak berubah. Batangan lagi nyiris kepotong enggak? Enggak. La yuftiru, enggak batal puasa. Alasannya lagi li annahu, karena bahwasannya la yaudu, tidak menghitung jawaban lubang. Enggak ada lubang. Kalau di perut ditusuk, ayo gimana? Enggak juga. Enggak juga, enggak batal. Itu rumah sakit. Batal. Kan ada lubang. Ayo. Enggak. Bikilapi malau tu'ina pibatnihi fa'innahu jaufun. Bikilapi beda lagi. Beda lagi. Malau tu'ina kalau ditusuk. Di batnihi, di perutnya. Fa innahu jaufun, maka sesungguhnya berlobang. Jadi lobang ya. Kalau di perut berubah gatal, karena perut itu sumber makanan di situ. Lubang pusar kan, lubang enggak rapet. Karena kurang lagi saja. Iya tuh, karena semua makanan kumpulnya di per. Jadi kalau les, kalau les, harus enggak. Rasi buat satu lagi ya. Wa betila urriki la yuftiru. Wa betila urriki la yuftiru. Wa betila urriki menolak air ludah itu. Menolak itu. Menolak dibuang. Menolak air ludah itu ada yang nafsirin boleh menelan la yuf tiru enggak batal ini susah ya. Cuman ludahnya ludah apa tuh, tanggung ya dikit lagi ya. Iya. Kalau mentang-mentang begitu main telan aja. Nah ini ada keterangannya. Falawih talato bigorihi. Falawih talato bigorihi. Sawaun kana tohiron. Falawih talato bigorihi. Sawaun kana tohiron. Kaman fatala khiton masbugon. Au najasan. Kaman damiat tintuhu. Listu wahia lahmu asnanihi. Wahia
lahmu asnanihi watagoyaro riku bidami fa innahu yufiru bila khilafin. Falok talato bigerhi, kalau bercampur arluda dengan yang lainnya, dengan makanan, dengan darah. Kalau air ludahnya bercampur dengan yang lainnya, sawaun kana tohiron. Kalau tercampur air ludah dengan lainnya, sawaun kana tohiron, baik campurannya suci, campur sama nasi sisa umpama. Kaman fatala, fatala ya. Kaman fatala khiton masbugo. Seperti seseorang kaman fatala khiton masbugo. Masbugo apa artinya? Masbugo. Seperti seseorang sisah makanan. Fatala apa sih? Fatala mengunyah sisah makanan. Seseorang mengunyah sisah makanan. Au najasan, atau campurnya najis. Atau campurannya najis. Najis nireak. Eruda campurannya dengan najis. Nireak. Kaman damiat listuhu. Damiat. Damiat. Kandu. Hah? Kandu miat. Enggak, damiat. Seperti seseorang berdarah. Kalau dumiat didarai, majur. Kalau damiat berdarah. Seperti seseorang berdarah listuhu, pinggir-pinggir gerahamnya. Gusinya gitu. Iya. Wahia lahmu asnanihi, yaitu daging giginya, berarti gusi. Nah ini hati-hati nih. Watagoyaro riku, dan berubah itu air ludah. Bidami, dengan sebab darah. Watagoya roriku bidami, dan berubah itu air ludah bidami dengan sebab darah. Fa innahu yuftiru, maka sesungguhnya dia batal puasa. Bila khilafin, tanpa ada beda pendapat para ulama. Nah kalau berdarah udah gusi, jangan ditelan, dibuang. Itu khusus di giginya saat ya, berdarahnya. Iya, di gigi atau nasi, ada nasi nyelip, udah sisa nyelip, jangan di telan. Reak kan air ludah. Kalau air ludah aja murni, nggak ada darah, nggak ada nasi, telan silakan. Reak nggak apa-apa juga, telan. Telan nggak apa-apa. Tapi kalau ada darahnya atau campur nasinya, bah. Lo aja penajaan, bagaimana kalau ibu-ibu masak dijajalin? Mau dicicip-cicip. Ayo. Ayo, keterangan ini kan batal otomatis.
Tapi ayo. Pernah enggak batal katanya dengar katanya. 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 Ini dalil yang kuat batal. Jangankan itu di kita aja batal. Ini dia cicipin benar-benar ketahuan. Batal enggak? Rasanya manis. Kalau diludahin enggak batal. Batal kalau diludahin lagi dikeluarin lagi. Cobain terus ludahin gitu, Ustaz. Cobain gitu. Ludahin. Enggak batal. Alasannya? Kan udah masuk lubang. Belum masuk. Kan enggak masuk ke perut tadi. Kan sih jelasnya ke perut. Gitu, lah, lidah. Dubitnya tiap-tiap yang masuk ke lubang. Koin. Ayo. Yang dibilang masuk ke lubang itu yang melalui rongga. Ketelan. Rongga ini. Pasti kan kesini terasa. Rasa. Diludahin lagi. Total enggak kira-kira tuh kebuangnya? Enggak. Nah, rasa masih nyisa di. Pasti rasa mah pasti terasa terus. Iya, rongkongan. Ayo. Batal ya. Ayo. Krok lidahnya. Ayo. Ayo. Batal. Ayo. Enggak batal. Khilaf. Kata siapa? Enggak. Nah itu Imam Syafi'i nggak ada gitu-gituan batal. Yang nggak batal begitu Imam Maliki lagi begitu bila khilafin. Pokoknya Imam Syafi'i mah nggak ada gitu-gituan batal. Imam Maliki baru nggak batal, kalau nyicipin aja dibuang lagi. Nah tinggal pilih yang mana. Mazhab kita khawatir tuh. Makan sekali rasanya. Enak nih. Masih. Orang yang udah pintar masak enggak usah cicipin juga tahu. Enggak hafal kata ya. Atau dia panggil anak kecil yang enggak puasa. Atau panggil temannya perempuannya lagi. Banyak cara-caranya kalau mazhab kita mah. Panggil yang head enggak puasa jajalin suruh. Gitu. Itu reak termasuk itu saat suci gitu. Suci. Reak bukan bangun tidur ya. Bangun tidur najis. Saat kalau lagi sholat itu udah dengar kalau nalar reak batal itu saat. Enggak. Gimana caranya udah? Makruh. Saat. Tuhan ketentuan kan damiat sih. Ya. Itu bukan kok ralih itu saat bukan lih tahu. Lin tahu. Enggak. Ayo, saya bisa jawab. Ayo. Ayo. Kenapa bukan lin tahu tapi lin tuhu? List tuhu ya? Kenapa bukan list tahu tapi list tuhu? Jadi kalau list tuhu kan harusnya dumiat saat. Kalau listu harusnya dumiat. Kalau dumiat listuhu. Kodamiat list tahu. Ayo siapa yang bisa jawab? Mulki. Kenapa listuhu bukan list tahu? Tahu. Ayo. Ayo. Tepung. List tempe. Najis. Karena jadi payu. Hah? Mananya pail? Itu listu. Ini darah ya. Listu. Betul. Terus tadi kenapa list tahu? Jadi maful. Jadi maf? Maful. Domirnya mana? Domir failnya, Sat. Iya. Itu tatanis. Tatanis. Jadi failnya. Tatanis. Kalau tatanis berarti list tahu. Ayo dorobat hin dun menunjukkan kata perempuan berarti hin dun damiat tata menunjukkan kata failnya perempuan list tuh tahu. Berarti kalau listu itu jadi fa'il, Ustaz? Iya, jadi fa'il. Berarti ini kalau tata sini bukan fa'il, Ustaz, ya? Mana? Listu? Bukan, yang damiatnya itu bukan fi'il fa'il, bukan? Bukan, kalau fi'il fa'il itu
ada domirnya. Failnya mana? Failnya ada domir, ada domir mustatir. Iya mustatir. Takdirnya ai hua, ai hia. Iya apa hua? Iya. Kalau hua lis tahu. Tahu. Kalau hua lis keman. Tapi nggak masuk karena man itu laki-laki, sedangkan damiat itu perempuan. Bukan jangka fa'il, bukan jangka fa'il. Fa'ilnya mana? Ayo, fa'ilnya berarti ngumpet. Ngumpetnya hua apa hia? Hia. Hia. Iya, dua kan, dua. Man kan bu, dua. Tapi fi'ilnya dami. Ya, dami. Masuk nggak? Masuk nggak? Bisa. Ah, tuh gitu. Masuk nggak? Enggak. Damiat itu ciri prem. Berarti fi'ilnya prem. Listu. Lasat. Berarti kan itu tanya di fa'il gitu berarti sat. Iya. Berarti list. Kan. Bukan kan damiat start. Iya. Itu berarti itu tak tak lainnya jadi fa'il bukan? Fa'ilnya mana? Damiat fi fa'il doang satu fa'il. Fa'il cirinya ada tak mati berarti nunjukin perem. Berarti ai. Oh iya. Ai. Iya. Iya. Nyambung enggak? Nyambung fa'il. Nyambung. Sedangkan di depannya man harusnya domirnya kalau man kaman damiat man itu domirnya hua tapi fiilnya da damiat sedangkan damiat adalah perem nyambung enggak nyambung apa sih enggak nyambung dorobat hin Dun. Boleh enggak dorobat jaidun? Dorobat ini dari. Tuh, begitu. Itu. Nah, begini keterangannya. Mana tadi? Mana? Pengan kiri satu. Pengan paling banyak kiri. Maaf, Pak. Nah ini kaman damiat kaman seperti seseorang laki-laki man itu kan laki-laki damiat damiat itu peram fiil ma madi seperti doroba damiat berarti kalau jadi maful bilis tahu maka ada do domir domirnya berarti hi iya nyambung nggak dengan kaman man itu laki laki keterangannya begini padomiru wal pailu lintuhu udah ada hu tuh kalau udah ada hu berarti itu balik ke man berarti damiat itu list tuh gitu kalau nggak ada hu baru damiat itu bisa jadi maful bi begitu keterangannya paham gitu. Sekali lagi kalau damiat itu jadi apa jadi fiil fa'il ya berarti domirnya hi iya karena damir itu ada ta'nis domirnya ai hi iya nyambung enggak sedangkan di
depannya sebelum damiat kam. Nah, man itu laki-laki perempuan. Laki-laki nyambung enggak? Enggak. Antara sini disebatin ke gua gitu damian asat. Bukan ke lintuh, makanya di panil. Seperti dorobat Hindun. Ya, huanya itu berarti fa'ilnya itu di hu kan? Hu itu keman. Berarti iya, berarti fi'il sama fa'il saja, yaitu damiat lis tuhu. Begitu. Am. Jadi katanya itu lis tuhunya itu sebenarnya hu domir. Domir ke keman. Keman. Itu yang jadi fa'il sebenarnya. Kenapa kalau lis tahu bilang gak nyambung? Damiat itu bukan laki-laki tapi perempuan. Gitu keterangan. Paham ya? Terus tengah cinta ketemu nih sampai apa yang tadi-tadi tuh korok-korok gitu. Ya, segitu aja ya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.